Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia. Konnichiwa Dreamers, hari ini aku gak sendirian karena hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama cosplayer kondang di sini ya. Kita langsung aja panggil, ini dia, Ivy dan Anizu. Hai kakak-kakak, aduh cantik-cantik banget ini. Walaupun udah sore, udah penuh aktivitas tadi ya. Udah kelihatan, aduh. Udah keterpa banget. Kita kenalan dulu boleh kali ya, sapa Dreamers yang lagi nonton, boleh silahkan Kak, dari Kak Ivy dulu. Halo semua, aku Faxvi Ivy. Kali ini aku lagi cosplay as Boa Hankook tapi versi Chonsam-nya. Oh, so pretty. Hai semuanya, aku Ani Suci, aku sekarang lagi cosplay jadi Yaemiko tapi versi fan art-nya. Oke, jadi Kak Ivy dan Kak Anizu, apa kabar nih ngomong-ngomong? Aneh, wah capek. Capek. Alhamdulillah pasti baik ya, makanya bisa ada di sini nemenin aku ngobrol di sore hari ini ya. Tadi gimana? Perjalanan ke sini jauh enggak sih? Lumayan jauh sih, cuman enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu ya. Cuman 1 jam aja. 1 jam. 1 jam lebih, kita tuh dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ke Bogor jauh-jauh hanya untuk menyapa Dreamers. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ivy dan Anizu. Oke. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol dikit nih tentang cosplayer ya, tentang cosplay dan beberapa fakta unik yang mungkin orang-orang belum tahu nih tentang cosplay. Boleh kali ya aku nanya-nanya ke kakak ya? Boleh. Oke, satu nih aku mau nanya dulu. Pernah nggak sih ada momen di mana kostum cosplaynya kakak-kakak ini tiba-tiba rusak di tengah event? Terus kalau misalnya pernah, apa yang kamu lakuin nih? Kalau misal ada malfunction gitu. Wah, itu kayaknya sering banget ya cosplayer. Sering banget ternyata sering ya. Sering banget, maka dari itu kita nggak punya namanya safety pouch gitu ya. Jadi isinya tuh ada peniti, iya. Ada bubuk, iya, iya. Ada lem. Pokoknya ada itu barang-barang yang bisa membantu menyelamatkan iya, kostumnya bener, gitu iya, ya. Nah, Dreamers yang belum tahu kesulitan dari cosplayer ternyata ya seperti itu. Sering ternyata ya terjadi malfunction kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi malfunction kayak gitu nanti dibenerin sendiri kah atau ada tim yang benerin apa gimana? Biasanya kalau aku sih udah selalu siap sedia safety pouch itu ya. Yeah. Jadi kayak kita sebagai cosplayer kan nggak bisa diem ya. Yeah. Banyak gerak. Betul. Jadi ya kita harus inisiatif perbaiki sendiri, cuman kalau ada part yang nggak bisa diperbaiki sendiri, mungkin kita bisa minta tolong orang lain. Wow, gitu. Oke, apalagi yang mungkin bagian belakang iya, gitu ya, kan agak susah ya. Oke, wow, tepuk tangan dulu buat Kak Ivy dan Kak Anizu. Nah terus nih, pertanyaan berikutnya, siapa sih karakter yang menurut kamu paling aneh yang pernah kamu cosplay? Boleh diceritain tuh, kenapa bisa paling aneh gitu? Dari aku. Boleh dari Kak Ivy. Dari aku, kayaknya karakter yang paling aneh itu ada karakter game PUBG. Game PUBG? Iya. Wow. Itu lumayan unik-unik gitu. Unik ya? Iya, ya, lumayan unik. Terus warna makeupnya itu lipstiknya warna ungu. Oh iya, iya, iya. Lebih pop up gitu ya? Iya, rambutnya kayak sedikit cepat gitu. Itu lumayan unik sih. Gitu. Oh, jadi ternyata bukan hanya anime-anime aja yang di cosplay ya. Bisa juga karakter dari game gitu. Kalau dari Kak Anizu gimana nih? Kalau dari aku itu yang paling aneh menurutku dari serial Jojo. Oh iya iya. Dia iya. Ini art dalam animenya grafisnya tuh aneh, apalagi di cosplayin orang. Cuman ya di situ letak menarik iya, seriesnya itu adalah ya aneh. Iya, jadi anehnya adalah letak kemenarikannya gitu. Betul, ya. Betul, jadi kayak makeupnya lipstiknya pakai hijau, terus makeupnya pakai biru kayak gitu. Aduh, seru banget ya. Iya. Terus nih, aku mau nanya lagi. Pernah gak sih ada karakter yang melekat banget nih sama kakak-kakaknya? Sampai ada gestur atau cara ngomong yang kebawa ke real life gitu? Ada gak? Mungkin dari Kak Anizu dulu boleh? Kalau aku sih bukan karena orang inget-inget aku cosplay apa ya. Mm-hmm. Cuman karena mungkin aku keseringan cosplay itu. Jadi orang-orang selalu nginget aku kayak, oh Anizu nih. Oh gitu. Cosplaynya karena aku punya waifu yang lagi cosplay sekarang, Yaemiko. Itu kayak termasuk waifu aku nomor satu di antara waifu-waifu yang lain. Kayak aku favorit banget.
Jadi karakter yang sekarang ini ya yang paling melekat sama namanya Kak Nizu gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Oke, okay, kalau dari Kak Ivy gimana? Kemungkinan sama juga sih. Karakter ini lagi dipakai sekarang. Sebenarnya gitu. Karakter itu tuh kayak lebih ke mature feminine gitu kan. Jadi kayak dia itu kayak sosok perempuan tua yang dominan gitu. Oh, dan branding okay. kita kan sama ya. Jadi menyesuaikan vibes diri kaliannya juga iya, gitu ya. Wow, keren sekali ternyata. Main cosplay juga enggak cuman sekedar cosplay ya, harus pendalaman karakter. Betul. Gitu. Waduh, keren sekali. Terus nih, apa sih permintaan fans atau penonton yang paling kocak sepanjang kamu pernah cosplay? Boleh diceritain enggak? Dari Kak Ivy mungkin? Aduh, banyak banget sih. Salah satunya minta diinjek. Minta diinjek, serius? Minta wow. diinjek, minta didudukin, aku gak tahu juga sih. Wow. Ada apa gitu di otaknya mereka. Ya ada, kayak orang yang senengnya digituin. Wow. Agak ekstrim ya ternyata. Kayak ya. Tadi aku buka gacha kan, itu ada fan service-nya. Fan service-nya yang paling zong itu adalah ditampar. Ditampar? Iya, tapi orang-orang kebanyakan nyarinya itu yang ditamparnya, bukan yang hokinya. Itu masuk hoki sekali. Agak-agak hokinya kan bisa dapat poster, bisa dapat merch, kalau bisa ditampar. Orang-orang cari yang ditampar. Jadi orang-orang malah nyari zong gitu ya. Betul. Daripada dapat merchandise. Waduh, iya. Ternyata agak unik ya pengalaman fans-fans cosplayer ini. Wow, keren sekali tapi ya. Tapi ada kayak tekanan gitu gak sih dari kaliannya? Kayak ngerasa, aduh kayaknya aku gak bisa deh melakukan ini gitu. Pernah gak sih merasa kayak gitu? Kalau misalkan aku merasa kayak gitu, aku nggak akan lakuin sih. Oh, gitu. Jadi sebenarnya bisa juga ya untuk menolak. Ini tuh draw boundaries juga. Iya betul 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 sih. Biar nggak kurang ajar gitu ya istilahnya. Iya. Karena kita kan punya boundaries masing-masing betul. Ya, punya rules and policy masing-masing. Jadi kalau misalnya orang dikasih mau minta tampar dong kak, tapi sekalian dipeluk boleh nggak? Wah, itu bahaya, itu bahaya dreamers ya. Oke, jadi. Thank you banget nih buat kakak-kakak yang udah jawabin pertanyaan aku dan mungkin dreamers di rumah juga yang pengen tahu nih kisah-kisah di balik cosplay-cosplay ini. Thank you banget ya udah mau ngobrol bareng aku di Dreamers. Semoga sukses terus karir cosplaynya. Amin. Semoga makin banyak event yang didatangin. Amin. Dan semoga nanti kita ketemu lagi di next event ya. Harus terus. Oke, okay. Itu aja Dreamers obrolan gue hari ini bareng Kak Ivy dan Kak Anizu. Dadah. Bye.